Andi Erik Saputra, pengedar sabu-sabu ini tak berkutik dibekuk tim narko 10 Polres Kendari di Kelurahan Kadia, Kota Kendari, Kamis sore. Pelaku ditangkap saat akan meninggalkan rumah kosnya untuk mengantarkan barang haram tersebut ke pelanggannya. Petugas kemudian menggeledah kamar kos pelaku dan mendapat 24 bungkus sabu-sabu siap edar. Pelaku merupakan satpam di salah satu tempat hiburan malam ini mendapatkan sabu-sabu dari seorang bandar dengan upah 1 juta rupiah sekali mengedar. Setelah menyita barang bukti, pelaku langsung digelandang ke Polres Kendari untuk menjalani pemeriksaan. Pada saat melaksanakan penangkapan ini, ya tim teknik dari Sat Narkoba, bahwa mereka ini dilaksanakan penangkapan itu sedang menunggu orderan. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku dikenai pasal 114 tentang narkotika dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Anjar Muhammad melaporkan dari Kendari.